Dan jenis yang kedua, al-khauf alladhi mubah. Khauf yang boleh. Kaif hada khauf mubah? Ay khauf laisal ibadah. Wal khaufuna laisa atifah mu'ibah. Hatta yudammu alaihi sahibuhu, sampai dicela pelakunya. Fahadal khauf inama min dha'fin nafs bisabab amrun adim waqa'a alaihi. Kamitsli madza khauf masalan minal adu, kama dalika fi kisati Musa. Maka khauf di sini khauf yang tidak dicela. Dan khauf ini adalah khauf yang tabii, yang mana dia itu fitrah. Seperti seseorang yang takut kepada sesuatu yang membahayakan dirinya. Wa mithalu dzalik, yang di Al-Qur'an saja kita bicara, khaufu Musa min Fir'aun. Di saat Musa membunuh dari salah satu tentara dari Fir'aun. Fawakazahu Musa, faqadha alaihi. Maka Musa memukulnya untuk menolong Bani Israel. Kemudian satu kali smack down. Downnya tidak hanya knock out, tetapi mati. Bukan hanya knock out, kemudian bangun, dihitung 10, tidak bisa berdiri. Tapi di sini memang tidak akan pernah berdiri. Maka dipukul oleh Musa. Bagaimana kekuatan Musa? Subhanallah. Mada ba'da dzalik, setelah itu Musa takut. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Maka wahai Rabbku, aku dalam keadaan telah membunuh serdadu dari mereka. Salah satu tentara Fir'aun dibunuh. Maka aku dalam keadaan takut. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtuluni. Maka aku takut mereka akan membunuhku. Fahadal an fa akhafu, huna khauf, khauf tabii. Fahuna laisa khauf ibadah, khauf lillah, wala khauf minasyirk, wala khauf minal madmum, rasa takut yang dilarang. La. Wa kadalika sababu dalik fi suratil qasas aidha, wa jaa rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a innal mala'u ya'tamiruna bika. Maka wahai Musa, sesungguhnya para pembesar-pembesar dari kelompok Fir'aun telah rapat dan mereka memerintahkan untuk liyaqtuluk, untuk membunuh kamu. Fakhrij atau fakhruj, maka keluarlah. Inilah kami nasihin, maka aku ini termasuk dari orang-orang yang pemberi nasihat. Fakharaja minha khaifay yataraqab, maka keluarlah Musa dari negerinya khaifan hunahal, dalam keadaan mansub, dalam keadaan ketakutan, yataraqab. Maka di sini syahidnya Musa dalam keadaan takut. Wa kadalika khauf Abu Yusuf, dari Yusuf yang mau diajak pergi oleh saudara-saudaranya. Arsilhu ma'ana godai yarta wa yal'ab wa inalahu lahafidun. Maka wahai ayah kami, berikanlah Yusuf, biarlah dia main-main bersama kami dan kami pasti akan menjaganya. Dan di sini bapaknya Yusuf takut, dan takut di sini tabii. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an yaqulahu dhi'bu.
Maka aku sangat sedih untuk mengeluarkan Yusuf dan bersama kalian. Wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu. Khauf, takut. Khauf tabi'i. Maka ini jenis yang kedua, khauf tabi'i, laisa bimadmum fi syara', tidak dicela di dalam syariah. Wa tsalits al khauf asyirki wa hadha madmum bal qad ruba masahibuhu yadkhulu ila syirk. Yang ketiga adalah al khauf asyirki. Kaifa hadha? Wa huwa al qadih fi tauhid. Maka kesyirikan ini pencelaan dalam tauhid. Wa hadha kadalik akhtar anwa'il khauf. Jenis khauf takut yang paling berbahaya. Fa kaifa dhabituhu? Dawabit laisal jarhi wa ta'dil al-yawm lakin dawabit fil khauf. Mada dhabituhu? An yakhaful abdu min makhlukin khaufan muktarinan bita'dim wal khudu wal mahabbah. Hada huwa. Idan mahma kana rajul yakhaf min makhluk khaufan muktarinan bita'dim wal khudu wal mahabbah. Di mana seseorang yang dia itu takut kepada makhluk, namun takutnya ini sampai menyebabkan dia pengagungan dan ketakutan dan kecintaan yang dahsyat di dalam hatinya. Seperti dulu para penyembah berhala, yang mana mereka sangat takut kepada Lat, Uzza, Manah dan Hubal. Wa kadzalika di zaman now, haula yakhafun min Ahmad al-Badawi. Lama nadara, di saat bernadar, wahai Ahmad al-Badawi, idza najahtu fil imtihan fa nadartu an adbaha syatan. Aku bernadar untuk menyembelih kambing. Kemudian dia lulus UMPTN. Maka dia takut kalau tidak segera menyembelih kambing, Ahmad al-Badawi akan memberikan bala. Fa idan hada khauf syirki. Dan ini yang ditakuti oleh para pengikut-pengikut iblis dan syaitan. Maka oleh sebab itu, di dalil pendalilannya seperti disebutkan oleh penulis di dalam kitab ini. Maka sebentar lagi kita akan masuk kepada kitab, di mana penulis menukilkan dari jenis khauf syirki. Di mana Allah berfirman, innama dalikumu syaitanu yukhawifuna awliya'ahu. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka di dalam ayat ini disebutkan, yang demikian itu rasa takut, takut syirki, innama dhalikum syaitan, itu adalah dari syaitan yang memberikan takut kepada pengikutnya. Maka di sini menjadi poin pendalilan, khauf syirki min ain minas syaitan. Seperti mereka yang menyembah kepada Lat, Uzza, Manah dan Hubal yang dulu di zaman sebelum Nabi dan di zaman Nabi, dan kemudian orang-orang yang melaksanakan meminta keselamatan dari jin dan syaitan ataupun pesugihan, meminta kaya dari iblis, membuat deal, kesepakatan dengan iblis bahwa saya akan dijadikan kaya dalam waktu cepat, namun setiap tahun harus memberikan tumbal. Maka dia takut kalau tidak sampai memberikan tumbal, maka syaitan akan menjadikan dia budak atau akan mengambil nyawa dirinya. Maka dia takut. Ini dari khauf syirk. Innama dhalikum syaitan yukhawifu awliya'ah. Fakaifa kadalik biha'ula aladhi yakhafuna min awliya'as salihin. Kama marra ma'ana fi tarin fi hadramut. Faha'ula yamsuna ma'ad darajah. Falimada lam yarkabuna darajah wa yanziluna li'anna al'an qarib ila
qabr awliya, maka mereka akan melewati kuburan para wali. Idan limada matar kabuna darajah akhaf minhum nuz'ijuhum. Yani al-awliya jalisun yasrabuna syai wa ma'adalik haula ya'ti bidarajah yakhafuna al-iz'aj idan yamsuna ma'adarajah. Fahada kadalik khawf syirki. Al-khulasah hadal khawf madmum bal yukhrijun nas min da'irati at-tauhid, mengeluarkan manusia dari ketauhidannya. Inna madalikum syaitanu yuhawifuna awliya'ah, dan ini telah dijadikan nas oleh Allah bahwa syaitan memberikan takut kepada para pengikutnya. Maka mereka orang-orang yang melaksanakan sihir dan juga melaksanakan pesugihan, meminta bantuan kepada jin, maka mereka takut kalau jin itu tidak dipenuhi setiap bulan purnama disembelih burung gagak, disembelih ayam cemani, disembelih kambing, maka iblis ini akan berbalik, syaitan ini akan berbalik, justru akan membunuhnya. Maka perasaan takut kepada aulia as-salihin dan kepada sesembahan selain Allah dari jin dan syaitan, maka ini kesyirikan. Lalu bagaimana dengan mereka yang biasa melaksanakan acara pelarungan di pantai laut selatan untuk Nyi Blorong atau Nyi Roro Kidul? Maka mereka menyembelih banyak dari kerbau-kerbau yang besar, kemudian dilarung dengan perahu-perahu buatan kecil, satu perahu satu kepala, sama nasi tumpeng, nasi yang berbentuk segitiga tinggi. Kemudian ada buah-buahan, maka dilarung satu-satu dengan kemenyan. Maka di saat terombang-ambing oleh ombak dan mulai masuk ke tengah dan ada ombak yang besar menggulingkan perahu kecil ini, bukan perahu, perahu-perahu mainan untuk dibawa ke tengah laut, maka di saat tenggelam, oh, dimakan oleh Nyi Roro Kidul. Besar sekali mulutnya, katanya ditelan, diterima oleh Nyi Roro Kidul. Maka ini jika tidak mereka lakukan upacara ini, maka mereka takut Nyi Roro Kidul akan mengirimkan tsunami. Nyi Roro Kidul akan tidak memberikan ikan-ikannya. Emang ikan-ikan punya Nyi Roro Kidul? Maka para nelayan di pantai selatan tidak akan sukses di saat mencari ikan karena tidak diberikan pelarungan kepada Nyi Roro Kidul, maka Nyi Roro Kidul akan menjaga ikan-ikan untuk tidak bisa ditangkap. Allahul musta'an. Ini dari kesyirikan, syirik, rasa takut, khauf syirki. Maka oleh sebab itu Allah berfirman di dalam ayat ini setelahnya, fala takhafuhum wa khafuni. Maka untuk mengcounter dari syirik khauf itu, jangan takut kepada iblis, kepada syaitan, kepada janji-janji mereka yang membuat kamu takut, tapi takutlah kepadaku saja, kata Allah, jika kalian beriman. Maka ini dari contoh di dalam ayat Al-Quran tentang khauf syirki. Dan dari khauf syirki juga keyakinan bahwa alihah, sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah itu akan memberikan madarat. Itu juga khauf syirki. Awas, jangan macam-macam kepada Lat. Ba'da dzalik Lat sayaj'alaka majnun. Latah entabih min waddan waswa'an wa yaguth wa ya'uq wa nasra fi zaman Nuh. Maka mereka akan memberikan bala.